حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والإخواني من الأنبياء والمرسلين والملائكة والمقربين وأولياء الله الصالحين والعلماء العاملين ولمشايخنا ولوالدينا وخصوصا لصاحب هذا الكتاب لهم منا جميعا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى آله وصحبته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آمين. أما بعد، الحمد لله بتوا lagi kita di siri pembacaan kitab Al-Azkar min kalam Sayyidil Abrar Al-Musamma Hilyatul Abrar wa Syi'ar Al-Akhyar fi talkhis ad-da'wat wal azkar al-mustahabbah fil lail wan nahar karangan dan susunan Al-Imam Al-Allamah Al-Mujtahid Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bi 'ulumihi wa 'ulum masyayikhihi wa talamidatihi wa masyayikhina fid dharain amin. Baik, kita masih lagi pada kitab Salam wal Istizan wa Tashmit al-Atis wa ma yata'allaqu biha. Kitab ataupun perbahasan berkenaan dengan memberi salam, menjawab salam wal istizan, minta izin, yakni minta izin untuk masuk ke dalam rumah, wa tashmit al-Atis dan mendoakan orang yang bersin, wa ma yata'allaqu biha dan apa-apa yang berkaitan dengannya. Dan kita telah berada di dua fasal yang terakhir dalam bab yang ketujuh daripada kitab salam ini, iaitu babun fi adabin wa masail minat salam, bab kena dengan adab-adab dan juga beberapa permasalahan berkaitan dengan memberi dan juga menjawab salam ini. Baik, hari ini kita pada faslun fi sunniyati salam indal mufaraqah وبيان حكم الرد بعد ذلك. Fasal berkenaan dengan sunat memberi salam indal mufaraqah, ketika mana kita nak beransur ataupun nak berpisah daripada orang ramai, kita nak balik, kita nak pergi ke tempat lain setelah mana kita berjumpa dengan orang, kita nak balik, sunat untuk juga memberi salam. Dan juga wabayan hukum rad ba'da dhalik, dan penerangan berkenaan dengan hukum menjawab salam selepasnya. Baik, qala al-Imam Nawawi rahimahullah taala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid darain amin. Idza kana jalisan ma'a qaumin thumma qama li yufariquhum fas-sunnatu an yusallima 'alaihim. Kata Imam Nawawi, sekiranya seseorang itu dia duduk bersama dengan orang ramai, bersama dengan satu kumpulan, ثم قام ليفارقهم, kemudian dia nak bangun untuk beransur pergi, untuk berpisah dengan mereka. Fasunnatu, maka sunnahnya adalah ayyusallima alaihim, iaitu dengan memberi salam kepada mereka. Kemudian Imam Nawawi mendatangkan hadis sebagai menguatkan hujah berkenaan dengan masalah sunat memberi salam ketika mana nak berpisah dengan satu orang, dengan orang ramai ataupun dengan sesiapa saja, tak kira orang ramai ke orang sikit ke, maka sunatnya untuk memberi salam.
فقد روينا في سنن أبي داود والترمذي وغيرهما بالأسانيد الجيدة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم فإذا أراد أن يقوم فليسلم فليسلم فليست الأولى بأحق من الآخرة. Riwayat ya, Imam Nawawi meriwayatkan daripada Sunan Abi Daud ha? Dan juga Sunan Tirmizi wa ghairihima dan selainnya dengan sanad-sanad yang jayyidah ha? Sanad yang baik pada hadis ni daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda idza intaha ahadukum ila al-majlis falyusallim, yani apabila seseorang hendak duduk pada sesuatu majlis, idza intaha ahadukum ila al-majlis, apabila seseorang tu dia nak duduk di satu majlis, fal yusallim, hendaklah dia memberi salam. Fil amr di sini al-amru linadbi, iaitu sunat untuk kita memberi salam ketika mana kita nak duduk bersama dengan sesuatu kumpulan dengan orang ramai. Fa idza arada an yaqum, sekiranya dia setelah mana dia duduk dengan orang ramai tersebut, an yaqum, fa idza arada an yaqum, ketika mana dia nak bangun untuk pergi, fal yusallim, maka disunatkan juga untuk memberi salam. Falaisatil ula bihaqqi minal akhirah, falaisatil ula, bukanlah yang pertama tadi, iaitu memberi salam yang pertama tadi ketika mana dia datang untuk duduk dengan sesuatu kaum tersebut, dengan sesuatu kumpulan tersebut, bukanlah yang pertama tadi lebih berhak, yang lebih aula minal akhirah daripada yang akhirah. Akhirah ni iaitu salam yang kedua, iaitu salam ketika mana dia nak berpisah dengan sesuatu kumpulan tersebut. Maksudnya di sini bukanlah yang pertama tadi, salam pertama tu lebih berhak. Maksudnya bahkan kedua-duanya, yani kedua-dua salam tersebut, salam yang pertama dan juga salam yang kedua, salam kedua-duanya adalah lebih sunat ataupun dianjurkan, digalakkan. Bukanlah maksud salam yang pertama tadi lebih baik, tapi kedua-duanya lebih berhak untuk kita memberi salam kepada mereka. Itu menunjukkan bahasanya husnul muasyarah, baiknya kita dalam menggauli, dalam bergaul dengan kelompok masyarakat, dan juga menunjukkan bahasanya itu adalah karamul akhlak, iaitu akhlak yang mulia. Dikatakan sebagai ulama mengatakan bahasanya bahawa salam yang pertama tadi, yang pertama itu menunjukkan bahawasanya kita nak ikhbar, kita nak mengkhabarkan kepada mereka bahawasanya kita datang ni dengan aman. Kita nak memberi keselamatan kepada mereka. Sebab maksud memberi salam ni adalah kita mendoakan kesejahteraan kepada orang lain. Itu menunjukkan bahawasanya kita nak mengkhabarkan kepada mereka kita datang ni dengan mendatangkan keselamatan kepada mereka, bukannya datang dengan membawa keburukan. Itu salam yang pertama. Dan kata ulama lagi, salam yang kedua tersebut adalah sebagai ikhbar, untuk memberitahu kepada mereka bahwasanya kita akan mendatangkan ataupun kita akan memberi keselamatan kepada mereka ketika mana kita tidak ada bersama dengan mereka. Itu lebih kurang maksud kalam para ulama berkaitan dengan maksud kedua-dua salam tersebut. Salam yang pertama iaitu kita datang, kita berada dengan selamat, bukannya dengan keburukan kepada mereka. Dan salam yang kedua, kita ataupun kita memberi jaminan keselamatan kepada mereka ketika mana kita tidak ada bersama dengan mereka. Qala Tirmizi hadisun hasan, hadis tersebut kata Imam Tirmizi adalah hadis yang hasan, menunjukkan bahasanya sunat untuk memberi salam ketika mana bertemu dengan orang ramai, nak duduk bersama dengan orang ramai, dan kemudian disunatkan juga untuk mengucapkan salam ketika mana kita nak balik.
قلت ظاهر هذا الحديث أنه يجب على المجتمع رد السلام على هذا الذي سلم عليهم وفارقهم. Kemudian kata Imam Nawawi, daripada zahir hadis tadi, ya, menunjukkan bahwasanya yajib 'alal jama'ah raddus salam. Ya, diwajibkan ke atas para jamaah untuk menjawab salam tadi. Ala hadzal ladzi sallama 'alaihim, kepada orang yang memberi salam kepada mereka, wa farqahum, dan yang nak berpisah dengan mereka. Dan seperti mana kita maklum, wajib menjawab salam tersebut adalah fardu kifayah. Fardu kifayahnya sekiranya mana orang ramai. Maksudnya, kalau seorang menjawab salam tadi adalah dah memadai kepada sekalian orang yang berada bersama dengan mereka tersebut. Ya, maka terangkat kewajipan menjawab salam kepada baki yang lain. Ya. Tapi sekiranya dia seorang, dia adalah fardu ain. Wajib ke atas dia untuk menjawab menjawab salam tadi. Baik, waqad qala al-imam al-qadhi al-Husain وصاحبه أبو سعد المتولي جرت عادة بعض الناس بالسلام عند مفارقة القوم وذلك دعاء يستحب جوابه ولا يجب لأن التحية إنما تكون عند اللقاء لا عند الانصراف. هذا كلامهما. Kemudian Imam Nawawi menakalkan pendapat daripada al-imam al-qadhi, dua orang imam, yaitu al-qadhi Husain dan juga Abu Sa'din Al-Mutawalli. Mereka mengatakan jarat adatu ba'dun nas bisalam inda mufaraqatil qaum, telah menjadi kebiasaan, jadi adat kepada sebagian orang ramai untuk mengucapkan salam inda mufaraqatil qaum, ketika mana dia nak berpisah dengan sesuatu ataupun dengan orang orang ramai. Itu menjadi kebiasaan pada zaman tersebut. Bahkan pada waktu zaman kita pun, kita menjadi kebiasaan untuk kita mengucapkan salam ketika mana kita nak balik. Wadhalika du'aun. Bagi pendapat Al-Qadhi Hasan dan juga Al-Imam Abu Sa'd Al-Mutawalli, mereka mengatakan bahwasanya itu adalah du'aun. Itu adalah satu bentuk ucapan doa, yustahabbu jawabuhu, yang mana digalakkan, dianjurkan untuk menjawabnya, wala yajib, dan tidak wajib untuk menjawabnya. Itu pendapat Al-Qadhi Hasan dan juga Al-Imam Abu Sa'd Al-Mutawalli. Mereka mengatakan tak wajib untuk menjawab salam, hanya dianjurkan, digalakkan sahaja, yustahab. Ini disunatkan. Li'anna at-tahiyyata innama takunu 'inda al-liqa' la 'inda al-insiraf. Kerana bagi pendapat mereka, ucapan salam yang ketika mana nak berpisah tadi adalah li'anna tahiyyata innama takunu 'inda liqa', maksudnya ucapan yang sepatutnya, yang itu memberi salam ni adalah yang mana yang diwajibkan untuk menjawabnya adalah ketika mana 'inda liqa', ketika mana kita bertemu saja, itulah yang diwajibkan. La 'inda al-insiraf, bukanlah ketika mana kita nak berpisah, nak balik dan sebagainya. Itu pendapat kedua-dua mereka. Maksud daripada Imam Al-Qadhi Hussein dan juga Al-Imam Abu Sa'din Al-Mutawalli mengatakan bahasanya tak digalakkan ataupun tak diwajibkan, tak diwajibkan untuk menjawabnya. Sebab apa? Sebab salam nak berpisah tadi adalah satu bentuk ucapan doa sahaja. Itu maksudnya lebih kurang. Li'anna tahiyyata innama takunu 'inda al-liqa'. Tahiyyah ni ucapan yang diwajibkan untuk menjawabnya ialah ketika mana mula-mula bertemu tadi, bukannya ketika mana nak berpisah. Hadza kalamuhum. Itu adalah kedua pendapat kedua-dua mereka. Akan tetapi waqad ankarahu al-imam Abu Bakr al-Shashi al-akhir min ashabina. Akan tetapi pendapat tadi telah diingkari, telah ditolak oleh al-imam Abu Bakr al-Shashi al-akhir min ashabina, iaitu Imam Asy-Syafi'i ni yang makruflah dalam mazhab Asy-Syafi'i ini. Beliau mengatakan wa qala hadza fasid. Pendapat tadi adalah pendapat yang fasid, pendapat yang tak betul. Li anna salam sunnatun 'inda al-insiraf kama huwa sunnatun 'inda al-julus,
وفيه هذا الحديث. Dia kata hadza fasid, pendapat tadi fasid, tak betul. Sebab apa? Sebab kerana assalam, yang ini memberi salam ni adalah sunat ketika mana nak insiraf, nak berpisah. Kama huwa sunnatun indal julus, seperti mana disunatkan ketika mana dia nak duduk dengan orang ramai. Wa fihi hadzal hadis, hadis yang tadi yang kita baca tadi, itu dah jelas dah mengatakan bahawasanya itu adalah sunat. Wa hadzal ladzi qalahu asy-Syafi'i was-shawab, dan kemudian Imam Nawawi menyokong pendapat Imam Syafi'i asy-Syafi'i tadi, mengatakan itu adalah pendapat yang betul, as-shawab. Itu jelas. Maksudnya di sini adalah ketika mana kita bertemu dengan sesiapa pun, dengan orang sedikit ataupun dengan orang ramai pun, disunatkan untuk memberi salam. Demikian juga disunatkan untuk memberi salam, mengucapkan salam ketika mana kita nak berpisah. Baik, itu jelas. Kemudian faslun yang terakhir, fi salam ala man ghalaba ala dhanni annahu la yarud, wa istihbab ibra'u man tawajjaha alayhi ar-radd falam yarud. Maksudnya fasal berkenaan dengan memberi salam kepada orang yang kita sangkakan, kita berat sangka mengatakan bahawasanya dia takkan jawab salam kita. Apa hukum dia? Wa istihbab ibra', dan dianjurkan untuk ibra'. Ibra' ni kita melepaskan, kita memaafkan dia, lebih kurang maksudnya, kepada siapa yang tak menjawab salam kita tadi. Baik. Qala idza marra ala wahidin aw aktsar wa ghalaba ala dhannihi annahu idza sallama lam yurid alayhi imma li takabburil mamrur alayhi wa imma li ihmalihi al mar aw as-salam wa imma li ghairi dhalik fa yanbaghi an yusallima wa la yatrukhu wa la yatrukahu bi hadha dhann. Kata Imam Nawawi, sekiranya kita melalui, kita bertemu dengan orang, tak kira lah dia seorang ataupun au aksar ataupun ramai, wa qala ba'la dhannihi annahu idza sallama la yaruddu alayhi, dan berat sangka kepada orang yang bagi salam tadi, mengatakan bahawasanya sekiranya dia bagi salam kepada seseorang tersebut ataupun kepada satu kumpulan tersebut, mereka tidak akan menjawab. Yang ini berdasarkan dhann saja, berdasarkan sangkaan saja. Dia kata mungkin dia, mereka ni takkan jawab, mungkin dia ni takkan jawab salam yang aku bagi, maka dia tak bagi salam. Maksudnya lebih kurang, imma li takabburil mamrur alaihi, tak kira lah sama ada orang yang diberi salam tadi dia sombong, takabur, dia tak jawab salam tadi. Wa imma li ihmalihil mar awis salam, ataupun dia tak apa, tak kisah, li ihmal, dia maksudnya orang lalu depan dia, dia buat tak tahu je. Awis salam, ataupun dia tak ambil peduli dengan orang yang beri salam tadi. Wa imma li ghairi, wa imma li ghairi zalik, ataupun apa-apa sebab, berdasarkan sangkaan mengatakan bahasanya dia takkan jawab salam tadi. Fa yanbaghi an yusallima wa la yatrukahu li hadza dhann, maka kata Imam Nawawi sewajarnya lah, sayugianya lah untuk memberi salam juga, dan jangan meninggalkan memberi salam tersebut berdasarkan sangkaan tadi. Maksudnya jangan, di sini jangan kita menyangka orang tak akan menjawab salam kita, tapi yang sewajarnya, yang sepatutnya, bagi salam juga. Sebab apa? Fa inna salam ma'murun bih, sebab memberi salam ni kita di, yakni kita dituntut ataupun kita diperintahkan untuk memberi salam, yakni kita disunatkan untuk memberi salam. Seperti mana yang dianjurkan, diperintahkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallazi umira bihil maru an yusallam, an yusallim. Yani yang diperintahkan kepada orang yang melalui, orang yang berjalan untuk memberi salam, walam yu'mar bi an yahsul ar-radd. Dan kita tidaklah diperintahkan untuk menghasilkan. Yani kita tak dituntut pun untuk kita memberi ataupun yahsul ar-radd. Ini kita nak menghasilkan jawapan salam tadi. Kita tak dituntut pun tu. Yang dituntut hanyalah untuk kita
memberi salam saja. Ma'a anna al-mamru 'alaihi qad yukhthi'u dhann fihi wa yarud. Kerana sesungguhnya orang yang kita nak bagi salam tadi, kemungkinan kita salah sangka, dia akan menjawab. Maksudnya sangkaan tersebut kita kena tinggalkan. Kita tak boleh sangka orang tak akan jawab salam kita. Kita dituntut juga untuk memberi salam, tak kira lah atas apa-apa alasan. Wa amma qawlu man la tahqiqa indahu inna salamal marri sababun li husulil ismi fi haqqil mamrur alaihi wa huwa jahalatun zahirah wa ghabawatun bayyinah. Kata Imam Nawawi lagi, adapun ucapan ataupun pendapat orang yang tak ada tahqiq, yang tak ada apa, yang tak mengetahui hakikat sebenar berkenaan perkara tersebut, bahwasanya inna salamal marri, iaitu sekiranya orang yang memberi salam tersebut menjadi sebab kepada husulil ismi, mendapatnya dosa orang yang tak menjawab salam tadi, fi haqqil mamrur alaih, maksudnya kita menyangka, kita rasa kalau kita bagi salam kat dia ni, dia takkan jawab, lepas tu dia akan dapat dosa. Dia akan dapat dosa disebabkan dia tak menjawab salam tadi, maka kita akan menjadi sebab kepada dosa dia. Kata Imam Nawawi kepada pendapat tersebut mengatakan bahasanya, bahwa jahalatun zahirah, itu adalah satu kejahilan yang zahir, wa ghabawatun bayyinah, dan ini sangat keras kritikan Imam Nawawi dengan pendapat tersebut. Wa ghabawah ni maksudnya bodohlah, lebih kurang maksudnya, lebih kurang macam tu. Wa ghabawatun bayyinah, satu kebodohan yang jelas. Maksudnya jangan kita rasa orang tersebut dia akan dapat dosa sebab dia tak menjawab salam kita. Jadi kita akan menjadi sebab dia akan mendapat dosa. Fa innal ma'murat asy-syar'iyyah la tasqutu 'anil ma'mur biha bi misli hadhihi al-khayalat. Kerana sesungguhnya setiap perintah syarak, arahan daripada syarak, tak akan gugur 'anil ma'mur biha bi misli hadhihi al-khayalat, tidak akan gugur disebabkan wujudnya khayalan-khayalan tersebut. Yang ini sangkaan-sangkaan yang tak betul tadi. Walau nazarna ila hadzal khayal, dan sekiranya kita tengok balik kepada khayalan ataupun sangkaan-sangkaan yang fasik tadi. Walau nazarna ila hadzal khayal al-fasid la tarakna inkar al-munkar ala man fa'alahu jahilan kaunahu munkiran. Sekiranya kita tengok balik berdasarkan sangkaan ataupun khayalan kita yang fasik tadi, la tarakna inkarul munkar, maka kita akan meninggalkan mengingkari satu perbuatan yang munkar, ala man fa'alahu jahilan kaunahu munkaran, ke atas orang yang melakukan sesuatu kemungkaran disebabkan kejahilan dia atas perbuatan tersebut adalah munkar. Maksudnya di sini kita tengok orang buat satu kesalahan, satu kemungkaran, satu maksiat, maka kita takkan tegur dia disebabkan kita kata dia, kalau kita tegur ni dia takkan tinggalkan perbuatan tersebut. Maksudnya kalau dia buat juga tapi kita dah tegur, maka dia akan terus dapat dosa. Itu sangkaan yang fasik. Wa ghalaba ala dhannina annahu la yanzajihu biqawlina, itu wa ghalaba ala dhannina, itu berat sangkaan kita yang mengatakan bahasanya dia tak akan meninggalkan, dia tak akan berhenti daripada melakukan kemungkaran tersebut dengan teguran kita tadi. Fa inna inkarana alaihi wa ta'rifana lahu qubhahu yakunu sababan li ismihi idza lam yuqla' anhu. Kerana sangkaan kita mengatakan bahasanya kiranya kita tegur dia dan kita menjelaskan kesalahan dia tadi, kita akan menjadikan dia sababan li ismihi, dia akan mendapat dosa sekiranya dia tidak, idza lam yuqli' anhu, sekiranya dia tidak meninggalkan kemungkaran, maksiat tersebut. Wala syakka fi anna la natrukul inkar bi misli hadza wa nadhairu hadza kathiratun ma'rufatun wallahu alam. Dan tidak syak lagi pada sekiranya kita meninggalkan la natrukul inkar, sekiranya kita meninggalkan
untuk menegurkan perkara tersebut. Wala syakka fi anna la natruku al-inkar bi misli hadha. Dan tidak ada syak lagi untuk kita tidak meninggalkan pengingkaran terhadap perkara tersebut. Maksudnya kita tak boleh rasa dia akan mendapat dosa yang berganda disebabkan dia tidak meninggalkan kemungkaran maksiat tadi disebabkan kita dah tegur dah. Jangan ada perasaan tersebut. Bahkan kita kena tegur juga. Itu kias yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi tadi. Wa nadhairu hadha kasiratun ma'rufah, dan contoh-contoh berkenaan dengan masalah tersebut kasiratun ma'rufah dan tersangat banyak. Wallahu a'lam. Apa yang maksud di sini adalah kita tak boleh ada sangkaan tak kira berat ataupun sikit, sekiranya orang tak jawab dia akan dapat dosa. Bahkan kita dituntut juga untuk memberi salam. Dia jawab tak jawab tu itu urusan dia. Kemudian Imam Nawawi akan datangkan penyelesaian daripada masalah tersebut. Wa yustahabbu liman sallama ala insanin wa asma'ahu salamahu wa tawajjaha alayhi ar-radd bi shurutihi fa lam yurid an yuhalli lahu min dhalik. Dan ni dia punya solusi. Sekiranya kita bagi salam orang tak jawab disebabkan sombong ataupun apa-apa dia tak dengar dan sebagainya, disunatkan ya, yustahabbu liman sallama ala insan, dianjurkan untuk kita memberi salam kepada orang lain. Wa asma'ahu salamahu, dan untuk kita memperdengarkan, itu kita kena tinggikan suara kita sikit. Wa tawajjaha alaihi ar-raddu bi syurutihi fa lam yurid, dan kita tujukan ucapan salam tadi kepada dia, yang mana dia wajib untuk menjawab salam dia, salam kita tadi bi syurutihi, dengan syarat-syarat yang dah disebutkan. Fa lam yurid, tapi dia tak jawab juga. Bagaimana cara dia? An yuhalli lahu min dhalik, untuk dia, untuk orang yang bagi salam tadi, yuhalli lahu, untuk membebaskan dia, untuk melepaskan dia punya hak dia. Fayaqul, dengan mengucapkan abraktuhu min haqqi fi raddi salam, dengan mengucapkan abraktuhu, aku membebaskan, melepaskan daripada hak aku daripada untuk menjawab salam. Ini kita kata, kita lepaskan ucapan tersebut. Aku maafkan dia, aku lepaskan dia daripada aku lepaskan hak aku daripada menjawab salam tadi. Aku lepaskan hak aku kepada dia untuk menjawab salam. Lebih kurang maksudnya macam tu. Au ja'altuhu fi hilli minhu, ataupun kita kata aku maafkan dia, aku halalkan dia daripada menjawab salam aku. Wa nahwa dhalik, dan apa-apa juga ucapan yang seumpama dengannya. Ucapan yang nak melepaskan, nak membebaskan hak kita daripada menerima jawapan ataupun daripada jawapan salam kepada kita. Wa yalfizu bihadha, dan hendaklah dia melafazkan, iaitu menyebut dia dengan lisan, tak boleh dalam hati. Dia kena sebut dengan lisan dia, dengan lidah. Fa innahu yasqutu bi haqqi hadzal adami, kerana dengan ucapan tersebut dia akan menggugurkan hak dia daripada menerima ataupun menggugurkan hak dia kepada orang lain untuk menjawab salam kepada dia. Wallahu alam. Nah, itu cara dia. Kita melepaskan seseorang tersebut daripada kewajipan menjawab salam dengan kita melafazkan aku halalkan, aku lepaskan hak aku daripada jawapan salam dia tadi. Wallahu alam. Kemudian waqad rawaina fi kitab Ibn Sunni an Abdurrahman Ibn Shiblin as-sahabi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam man ajaba as-salam fa huwa lahu wa man lam yujib falaysa minna. Mana yang meriwayatkan daripada kitab Ibn Sunni, daripada yang bersambung sanadnya dengan Sayyidina Abdurrahman Ibn Shibl as-sahabi radhiyallahu anhu, as-sahabi ini sahabat, ini Abdurrahman Ibn Shibl, ini nama yang kita jarang dengar, nama sahabat yang kita jarang dengar, Abdurrahman Ibn Shibl. Sebabkan tu Imam Nawawi meletakkan as-sahabi, menunjukkan bahawa saja beliau adalah sahabat radhiyallahu anhu. Beliau berkata
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ajaba salam, barang siapa yang menjawab salam, fahuwa lahu, maka dia akan mendapatnya." Ini maksudnya dia akan mendapat kesejahteraan daripada ucapan salam orang yang yang diberikan pada dia tadi. Fahuwa lahu. Man ajaba salam, barang siapa yang menjawab salam, maka itu adalah baginya. Ini kesejahteraan bagi dia. Wa man lam yujib falaysa minna, dan barang siapa yang tak menjawab salam, falaysa minna, dia bukanlah daripada golongan kami. Itu satu ancaman, satu ancamanlah yang mengatakan bahasanya orang yang tak menjawab salam ni adalah satu kesalahan yang yang sangat besar. Sehinggakan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengakui dia di kalangan kami. Itu satu ancaman yang sangat besar kepada orang yang tak menjawab salam. Faman lam yujib falaysa minna. Wa yustahabu liman sallama ala insanin falam yurudda alaihi an yaqula lahu bi'ibaratin latifah. Rudd as-salam wajib. Fa yanbaghi laka an turudda alayya liyasquta anka al-fardu wallahu a'lam. Kemudian Imam Nawawi mendatangkan satu lagi penyelesaian ataupun solusi berkenaan sekiranya kita bagi salam orang tak jawab. Ini ucap ataupun option yang kedua. Kita kata apa? Yustahabu liman sallama ala insanin, dianjurkan kepada yang orang yang kita bagi salam kepada dia, kemudian falam yarudda alaihi, kemudian dia tak jawab salam kita. Ayyakula lahu bi'ibaratin latifah, hendaklah kita katakan kepada dia dengan ibarat, dengan satu ungkapan yang yang latifah, yang yang baiklah, latifah. Kita kata dengan penuh beradab. Kita kata pada kepada dia, raddus salam wajib, jawab salam tu wajib. Kita kata kita, maksudnya kita bagi peringatan kepada dia, raddus salam wajib, menjawab salam ni adalah wajib. Fayam bagilaka an tarudda alayya, maka hendaklah engkau menjawab salam aku, tarudda alayya liyasquta ankal fardu, untuk menggugurkan kefarduan ataupun kewajipan menjawab salam kepada aku. Maksudnya kita bagi peringatan kepada dia, katakan bahawasanya jawab salam ni wajib, kalau tak jawab maka berdosa. Itu yang selalu kita buat, tak jawab dosa, tak jawab dosa. Macam tu maksudnya kita dah bagi peringatan kepada dia. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Selesai untuk bab yang ke 7 ni. InsyaAllah kita akan sambung pada babul istizan, bab berkenaan dengan istizan, minta izin. Ini minta izin untuk masuk ke dalam rumah secara khususnya. Allah Ta'ala alam. Kita akan sambung pada majlis yang akan datang. Cukup sekadar itu untuk hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita baca pada hari ini dapat difahami dengan sejelasnya. Kalau tak faham, insyaAllah sama-sama kita bermuzakarah. Apa yang baik pada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang kurang sebab kekelemahan diri saya sendiri, saya mohon maaf. Kalau ada salah silap, kalau ada sakul kalam, ada tersatur bahasa, mohon ditegurlah. Dan kita akhiri ataupun kita tangguh majlis kita dengan kafaratul selawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kafaratul majlis dan juga suratul asr. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد المخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكر الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكر الغافلون.
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وجزاكم الله خير الجزاء وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.